Jadi jangan setelah kejadian baru kita ribut. Setelah di pengadilan pajak baru kita melakukan pengadilan terbalik seperti kasus Bahasin itu. Atau Gayus pun hanya dihukum dengan 7 tahun. Sekarang mungkin sudah jadi konsultan pajak lagi. Selalu menjelang pemilu kasus besar itu terbongkar. Nah, ini Pak Selendang, ini kata kunci saya katakan. 24 kasus Bank Bali, 29 Senturi. Berikutnya 15 impor beras. Jangan-jangan ini adalah amnesti dan kasus pajak ini akan meledak nanti 2024. Ini bahan kampanye efektif. Siapa sih di negara ini yang berani menyentuh orang pajak, Pak, sekarang? Lembaga hukum gak berani, datanya semua ada di mereka. Saya waktu jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, kita nyari orang yang mau jadi saksi ahli, gak ada yang mau, Pak, di Republik ini. Kalau ada yang mau, gak ada yang berani, takut dikerjain sama mereka. Pejabat kita itu menerima tetesan-tetesan dari pemilik uang ini. Ini saya, taipan besar, eksportir batu bara. Saya eksportir batu bara sekarang 700 juta ton. Nilainya kalau dikali $400 itu nilainya 3.500 triliun. Ya kan? Kata BI tidak ada uang itu yang disimpan di Indonesia, semua di luar. Tapi saya mau mengalirkan ke Indonesia dan enggak kena pajak, gimana caranya? Saya alirkan ke tiga pihak ini. Saya alirkan ke pajak sedikit, saya alirkan ke pejabatnya sedikit, saya alirkan ke perusahaan saya lebih banyak lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak, saya kepada kedua anggota dewan ini, tantangan saya justru pernyataan yang paling keras yang saya ingat selama tahun ini. Pernyataan dari Pak Salmudin Daeng bahwa Departemen Keuangan menjadi pusat pencucian uang. Saya kira ini kalau beritanya global, Pak, ini kencang sekali, bahaya, Pak, berita ini, Pak. Kalau Bapak katakan tadi, kita kalau katakanlah Indonesia itu kan juga harus sedikit adalah keberpihakan. Tapi pernyataan ini usaha akan membahayakan, Pak. Ini artinya menyatakan bahwa Departemen Keuangan itu adalah sumber pencucian uang. Nah, ini tolong diklarifikasi, kemudian kedua anggota dan saya minta tanggapin, karena ini agak keras ini pernyataan itu, satu. Yang kedua, Pak, kisah tahun 2011, kita masih ingat kisah Gayus, Pak Kamru Samad yang mengingatkan bagaimana Bahasin dihukum ketika itu hampir sekitar 6-7 tahun, lalu dalam persidangan ketika jaksa meminta pembuktian terbalik. Ini luar biasa, dan untuk itu baru semacam kasus baru dari kita bahwa ada orang yang disidang dalam kasus pajak itu pembuktian terbalik. Ini menarik. Nah, kepada bapak-bapak yang ada depan keempatnya ini, saya ingin memancing ini semacam rasional kita, bisa nggak kita menaruhkan pembuktian terbalik pada tata aturan, pada tata etika awal dari pejabat, khusus untuk pejabat pajak. Kalau untuk para hukum mungkin agak berat, karena orang hukum itu sendiri berkepentingan juga dengan hal ini. Kita ingat kasus Sambo itu agak sulit itu. Kemana saja uang itu dan dari mana pun. Jadi maksud saya kepada Pak Salmudin Daeng juga menantang ini, kalau misalnya pada aparat-aparat pajak yang sangat rentan terhadap korupsi, kita berlakukan saja LKP-nya itu adalah pembuktian terbalik. Kalau dia kaya, dia punya Rubicon, Rubicon-nya dari mana gitu loh. Jadi jangan setelah kejadian baru kita ribut. Setelah di pengadilan pajak baru kita melakukan pembuktian terbalik seperti kasus Bahasin itu. Atau Gayus pun hanya dihukum dengan 7 tahun. Sekarang mungkin sudah jadi konsultan pajak lagi. Jadi artinya tidak terulang lagi kasus Gayus, kasus ini. Dan kita selalu ingat, Pak, selalu menjelang pemilu kasus besar itu terbongkar. Nah, ini Pak Selendang, ini kata kunci saya katakan. 24 kasus Bank Bali, 29 Senturi. Berikutnya 15 impor beras. Jangan-jangan ini adalah amnesti dan kasus pajak ini akan meledak nanti 2024. Ini bahan kampanye efektif. Itu aja, Pak, makasih. Oke, mungkin untuk yang jawab pertama ya Pak Salmudin Daeng dulu, baru nanti PPATK, baru dari tuan rumah yang penutup nanti. Silakan. Jadi gini, sebetulnya ini ada salah DPR juga ya. Pada saat mulai dari undang-undang teks amnesti, itu berarti pada saat undang-undang disahkan memberikan kewenangan yang luar biasa besar kepada satu institusi namanya Kementerian Keuangan. Bayangkan saja itu program teks amnesti itu, kalau dilihat bunyinya, mereka tidak tahu asal usul uang yang penting masuk ke Indonesia, maka akan bayar denda dan uang itu bersih. Bayangin, itu statement pencucian uang, Pak. Uang nggak tahu asal usulnya. Lah, uang semua ada asal usulnya, Pak. Nggak bisa sembarangan. Itu pertama diberi oleh DPR.
diberi lagi oleh DPR dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, Pak. Pengesahan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Undang-Undang Darurat Covid. Itu memberi kewenangan lagi kepada Kementerian Keuangan, pemerintah kepada Kementerian Keuangan untuk menggunakan APBN sesuka hatinya. Dan tidak perlu persetujuan DPR untuk pos-pos yang dianggap keadaan darurat tadi itu. Itu kedua kali dia berikan kewenangan besar. Nah sekarang muncul undang-undang baru namanya Undang-Undang P2SK. Yang lagi-lagi akan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan yang sangat besar. Karena dia memimpin semua institusi keuangan sekarang. LPS, OJK, BI, dan lain. Dia sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan undang-undang yang baru semakin powerful dia. Nah, dilala ada peristiwa kayak gini, maka ini memulai suatu upaya baru untuk pembersihan. Nah, saya bilang dengan kekuasaan yang sangat besar, lebih besar dari siapapun di republik ini. Bayangkan saja siapa sih di negara ini yang berani menyentuh orang pajak, Pak, sekarang? Lembaga hukum gak berani, datanya semua ada di mereka. Saya waktu jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, kita nyari orang yang mau jadi saksi ahli, gak ada yang mau, Pak, di republik ini. Gak ada yang mau, gak ada yang berani, takut dikerjain mereka. Ya, begitu saya masuk jadi saksi ahli, yang ditanya pertama, bagaimana SPT Bapak, bagaimana? Oh, diobok-obok saya, Bang, di MK. Habis itu Hakim MK bilang, udah, saya kan kenal Pak Salamuddin Daeng. Nah, dia gajinya berapa sih? Jadi dosen cuma digaji 1,5 juta katanya. Ya udah, diam aja. Akhirnya saya boleh memberikan kesaksian waktu itu. Kalau enggak diobok-obok dulu, enggak bisa. Maka enggak ada yang berani. Itulah kekuasaan mereka sekarang. Jadi kalau menarik dari statementnya Sri Mulyani, Dirty Money and Development, lalu undang-undang tax amnesty, saya katakan di Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini akan membuat Indonesia menjadi pusat pencucian uang di dunia, terutama sekali Kementerian Keuangan. Saya disuruh tarik pernyataan saya, saya bilang enggak, nanti kita buktikan kalau memang betul 10 ribu triliun itu masuk ke dalam ekonomi Indonesia, nanti kita buktikan. Seperti itu ya. Jadi kira-kira ini juga kalau mau diperbaiki, ini total-totalan ini. Kalau enggak setengah-setengah enggak bisa, Bang. Ini terlalu banyak kekuasaan yang sudah bertumpuk di tangan mereka, yang kita nggak tahu apakah dilaksanakan dengan benar atau disalahgunakan. Karena kan uang ini dari atas, ada yang mengalir ke negara, ada yang mengalir ke mereka, ada juga yang mengalir ke pemiliknya, Pak. Jadi pejabat kita itu menerima tetesan-tetesan dari pemilik uang ini. Ini saya taipan besar eksportir batu bara. Saya eksportir batu bara sekarang 700 juta ton. Nilainya kalau dikali $400 itu nilainya 3.500 triliun. Ya kan? Kata BI tidak ada uang itu yang disimpan di Indonesia, semua di luar. Tapi saya mau mengalirkan ke Indonesia dan enggak kena pajak, gimana caranya? Saya alirkan ke tiga pihak ini. Saya alirkan ke pajak sedikit, saya alirkan ke pejabatnya sedikit, saya alirkan ke perusahaan saya lebih banyak lagi. Gitu kira-kira. Jadi uang yang mengalir dari luar tiga inilah yang menetes ke pejabat-pejabat negara yang korup ini, sehingga tampak mereka sebagai orang yang sangat kaya raya. Padahal yang kaya raya ini taipan-taipan besar ini. Itu ya, jadi kita sekarang memang sedang mentempuri mereka, bertempur dengan pejabat-pejabat korup ini. Tapi ingat bahwa musuh utamanya ini yang punya uang ini. Kita nggak akan lupakan mereka. Sekarang kita selesaikan masalah ini dulu. Itu kira-kira. Terima kasih.